warahmatullahi wabarakatuh. Ya asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Berkumpul lagi kita pada hari ini, hari Rabu, malam Khamis, malam 25 Syaban 1440 Hijri. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan amalan kita, dan mudah-mudahan bertambah-tambahlah amal soleh kita sehinggalah akhir kalam kita dapat mengucap kalimah la ilaha illallah sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Kita perlu mengikuti segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tegahnya. Begitu juga apa yang disunah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kerana kita sangat mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, dan sangat-sangat mengharapkan keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di sana juga. Maka dengan itu, ingatlah dunia ini hanya sementara, dan di akhirat jugalah tempat kita kekal abadi. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, menyambung pengajian kita dalam kitab Sakaratul Maut, yang mana pada siri yang lalu kita baca mukadimahnya, dan pada bulan yang lepas saya tidak dapat hadir kerana masalah kesihatan, dan hari ini kita menyambung lagi, masih lagi membicarakan bab Sakaratul Maut ini, iaitulah dalam tajuk Sakaratul Maut di sisi orang yang lalai. Macam manakah keadaannya? Banyak kisah-kisah yang menceritakan orang-orang derhaka, lalai dan tertipu oleh kehidupan dunia ini tatkala mereka menjelang ajal mereka di dunia ini. Ya, ada yang kita tengok bagaimana terseksanya dia nak meninggal dunia. Ada orang yang tenang dia meninggal dunia. Ada orang yang kita nampak begitu peritnya dia. Ada orang yang kita nampak, ya Allah, sangat mudah bagi dia kan. Orang-orang yang mudah ketika mana dia sampai waktu ajalnya, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka teguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu takut, kata dia. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ayat ini Allah Ta'ala bagi penerangan bahawa orang-orang yang mana bila mana dia meninggal dunia, hidupnya dia mengatakan Tuhan kami Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, makna kata rabbunallah ini dia bukan sekadar kata la ilaha illallah, cara Tuhan selain Allah di bibir, tapi dengan perbuatan kan. Maknanya dia terus melakukan apa yang Allah suruh, dan dia mencegah ataupun mencegah dirinya daripada melakukan apa yang Allah larang. Orang yang hanya sekadar mengatakan dia Islam tetapi tidak lagi membuktikannya dengan amal solehnya, maka dia belum lagi dikatakan beriman. Beriman ni dalam kata yang lain, yakin ataupun percaya. Bila dia betul-betul yakin dengan Allah, niscaya apa yang Allah suruh perintahkan dia tentu akan tunaikan. Kalau dia betul-betul percaya Allah, niscaya apa yang Allah larang dia akan tinggalkan. Namun kalau seseorang itu melakukan maksiat terus menerus, dan kita tahu bahawa kita ini tidak terlepas daripada melakukan maksiat, yakni dosa. Ini orang yang melakukan maksiat terus menerus. Dan ada pula orang yang meninggalkan amal soleh terus menerus,
Makna kata memang dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Kadang-kadang kita ni tercuai juga tak sengaja. Tapi yang terus-menerus meninggalkan amal soleh tu. Maka orang begini, dia seolah-olah tidak yakin Allah itu ada. Tak yakin Allah itu nampak dia. Tak seolah-olah tak percaya hari akhirat. Maka ayat ini Allah Ta'ala tegaskan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innallazina qalu rabbunallahu, iaitu Tuhan kami ialah Allah, dia kata Tuhan kami ialah Allah, yakni yang betul-betul beriman, bukan hanya sekadar ya kami percaya itu Allah. Orang begini sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang begini kemudian diteguhkan pendirian mereka sehinggalah malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata la takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Ketika ajal datang pada mereka, malaikat sendiri yang pesan kat dia, jangan kamu takut, jangan sedih. Sebab apa jangan takut, jangan sedih? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakan mereka bahawa mereka akan diberikan syurga seperti mana yang Allah janjikan kepadanya. Maknanya diceritakan khabar-khabar syurga. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang meninggal dunia muka dia tenang, ya Allah, rasa macam dia tidur kan, subhanallah. Kalau saya dapat ceritalah bagaimana ketenangannya wajah almarhum Tok Guru Hasan bin tadi. Saya terlibat juga pergi ke rumahnya, sama-sama solatkan jenazahnya, mengikutinya sampai ke kubur, subhanallah. Melihat perjalanan dakwahnya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok daripada TV ke melalui live ke, mungkin tempat tuan-tuan ni mungkin pernah datang ke tak pasti, tapi kita tengok tidak pernah lagi dalam dakwahnya itu menghamburkan kata-kata kesan, menghina, merendahkan orang lain. Dia kena had dekat dakwah dia ni. Asbab kerana melontarkan perkara-perkara yang baik ini, Allah mudahkan kematian dia. Tengok hari dia meninggal, hari cuti, ramai orang boleh hadir ziarahkan solat jenazah dia. Subhanallah, macam solat Jumaat, bahkan ramai lagi masjid tu penuh melimpah ruah orang solatkan jenazah dia. Kemudian pula yang saya tengok yang keduanya, hikmahnya cuaca tenang saja sepanjang hari ini. Kalau kita tengok pagi semalam KL ribut, macam seolah-olah minggu ni minggu hujan, tapi hari ini tenang saja sampailah ke malam ini, subhanallah, berjalan lancar kan. Dan kita tengok tidak ada pun satu-satu yang orang tersangkut dan sebagainya. Ini kerana apa? Mungkin kerana asbabnya dalam dakwahnya, istiqamah, ikhlas dan sebagainya. Dan kita tahu orang begini, dia bukan hanya sekadar berdakwah pada sebilangan orang. Kalau kita tengok dalam program-program TV-nya, ada yang dia berdakwah dalam menggunakan kitab, ada yang berdakwah dengan menggunakan sekadar tazkirah, ada berdakwah dengan budak-budak pun ada. Maknanya fleksibel. Maka segala apa yang dilakukan itu diterima oleh masyarakat. Sehingga kita tengok hari ini berapa ramai yang hadir, berapa ramai yang mendoakannya, dan belum lagi kita nampak orang menghina, mencaci, menceritakan keburukannya. Inilah di antara ibrah yang kita boleh ambil sebagai satu satu pengajaran bagi kita, bahawa ini contoh yang boleh nampak. Kita nakkan kematian begini, mati kita disolatkan ramai orang, mati kita ini dihadiri orang ramai mendoakan kita, mati kita ini dimudahkan, tak ada apa-apa masalah kan. Ini yang kita impikan tuan. Bagaimana dia boleh dapat begini? Antaranya ialah istiqamah dengan amalan kan. Kalau kita tengok ramai orang dah viral kan, dah apa ucapan di akhirnya kan, solat, solat itu saja. Daripada dulu lagi solat jangan tinggal katanya. Solat ini ialah buku akaun kata dia kan. Kalau orang menderma, kalau orang bagi kita doa tahlil, sedekahkan kita bacaan Yasin ke apa, kita dah meninggal, maka kalau orang itu waktu hidup dia tidak menunaikan solat, maka pahalanya takkan dapat. Kerana tak ada buku akaun. Maknanya solat tu umpama akaun tu. Ha, macam itulah ibaratnya saya nak ceritakan balik. Bila dia cerita benda ni? Semalam tuan-tuan. Bukan hari minggu lepas ke, bukan tahun lepas, semalam dia cerita. Bagaimana solat ini boleh menyebabkan dia boleh menerima segala doa, segala hadiah, sedekah orang yang hidup ketika mana dia meninggal dunia. Kerana berkat solatnya. Kalau kita fikir macam mana boleh berlaku begitu? Kan Nabi SAW sebut kedudukan solat dengan ibadah yang lain seumpama kedudukan kepala dengan badan.
Kalaulah seseorang itu badannya ini terpotong tangan dia, dia ada harapan boleh hidup lagi. Kalau kakinya terpotong, masih lagi ada harapan untuk hidup. Tapi kalau kepalanya terpotong, memang langsung tak ada harapan untuk hidup. Walaupun kepalanya hanya sikit saja potong, mati. Kerana pentingnya kedudukan kepala dengan badan, bila terpisah, habis nyawa. Tak guna tangan, kaki dan sebagainya, anggota badan yang lain. Begitu juga solat. Nabi letakkan kedudukan solat ni di kepala, nak menunjukkan bahawa pentingnya solat. Kalau solat tak ada, habis segala amalan yang lain. Itu yang cuba disampaikan oleh almarhum Tuan Guru. Mengatakan bahawa solat ini umpama akaun. Macam kita nak masuk duit, mana buku akaun? Tak ada, saya tak buka lagi. Kena ada akaun bank dulu, baru boleh masuk duit. Demikian juga kalau kita dalam kubur, nak terima orang lain sahadiahkan kita apa-apa bacaan, sedekah dan sebagainya, mesti ada akaun, buku akaun dulu. Apa dia? Iaitulah menjaga solat. Kalau orang tak jaga solat, Allahu Akbar, rugi besar bagi dia kan. Ha, dalam video tu juga yang saya sempat tengok, kata dia solat ini hafal 2, 4, 4, 3, 4, kata dia nombornya. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Itu sahaja buku akaunnya, nombor akaun dia, kata dia. Subhanallah. Ini pesanan dia tuan-tuan yang dia ucap semalam kuliah maghrib di Seremban semalam. Hari ini, malam ini, dia dah berada dalam tanah. Allah, kalaulah semua orang ambil apa saja yang dia cakap ini menjadi satu pengajaran, bahawa banyak dah tabung akaunnya diisi kerana ucapan yang baik tadi. Allahu Akbar. Inilah yang juga dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis kursi yang Allah sebut, barang siapa yang Allah hendakkan kebaikan untuk dia, maka Allah Ta'ala akan membantunya, membimbingnya, menunjukkan dia jalan yang baik, memimpinnya jalan yang baik, sehingga dia terdorong nak beramal soleh, sehinggalah kematian bertemu dengannya. Dan ketika itu dia tidak sabar berjumpa dengan Allah, dan Allah pun tak sabar tak jumpa dengan dia. Kerana kebaikan dia ini, amalan dia ini menyebabkan ketika dia nak mati, Allah istiqomahkan dia, Allah tambahkan lagi, buat lagi. Begitu kita tengok, ya Rab, di penghujung usia tak siapa menyangka pagi subuh tu dia meninggal dunia, tapi malam sempat berkuliah dalam keadaan baik, tiba subuh dia meninggal. Mana kataan yang baik? Nak solat bukannya buat kerja lain. Dan dalam hadis yang sama juga Nabi sebut, barang siapa yang Allah Ta'ala tak ingin kat dia, Allah tak nak kebaikan untuk dia, maka Allah Ta'ala akan hantarkan seekor syaitan yang akan terus menyesatkan dia sehingga dia melakukan segala kejahatan keburukan, sehinggalah ajal datang menjemputnya. Dan ketika itu dia tidak mahu berjumpa dengan Allah kerana pun tak ada bekalan, dan Allah pun tak ingin jumpa dengan dia. Jangan kau harap pula jumpa Allah, Allah pun tak nak. Tapi sesungguhnya di akhirat nanti tetap kita akan bertemu dengan Allah. Atas segala apa yang kita buat, Allah Ta'ala akan ceritakan balik. Maka orang begini, dia akan dalam keadaan menyesal. Kita tengok ada orang yang mana hidupnya, ya, di penghujung usia masih ada maksiat-maksiat. Maka orang begini bahaya. Dan kita jangan tengok orang lain, tengok kita sendiri. Takut kita terdorong dalam golongan yang begitu. Sebab tu perlu istiqamah dengan amalan kita. Tak tahu bila Allah ambil nyawa kita. Biarlah ambil nyawa ketika kita dalam keadaan beribadat. Biarlah dalam keadaan kita ini sedang beramal soleh, bukan dalam keadaan kita leka, lara dan sebagainya. Tiba-tiba Allah ambil nyawa kita, lalu apa yang kita nak bawa depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disambut lagi, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu. Siapa? Allah lah yang akan menjadi pelindung bagi orang yang meninggal tadi, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Subhanallah. Orang yang mencari akhirat, mengejar akhirat, Allah akan bagi dia pelindung dunia dan akhirat. Maknanya bukan saja akhirat, dunia pun dia dapat keberkatannya. Kemudian disambung lagi, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kamu akan memperolehi apa-apa yang kamu nak, dan apa dan memperolehi pula di dalamnya apa-apa yang kamu minta, yakni syurga Allah. Mintalah apa yang kita nak, semua Allah tunaikan. Tidak ada sesalan di akhirat nanti. Tuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Subhanallah, Allah cerita bagaimana nikmat di akhirat nanti, tuan-tuan. Sebagai apa?
Kenapa Allah perlu cerita benda-benda macam ni? Sedangkan kita ni dilatih untuk ikhlas. Jangan minta sangat balasan. Kena ikhlas buat kerana Allah. Tapi kenapa Allah cerita benda-benda begini? Sebagai galakan pada kita. Galakan supaya kita ni terus beribadat pada Allah Ta'ala. Bukan hanya sekadar ya, buat acuh tak acuh. Apa ramai yang solat hari ni sekadar nak lepaskan kewajipan saja. Ada orang solat, solat. Allahu Akbar. Rukuk, sujud, ikut imam, salam dan sebagainya. Tapi solat hanya sekadar tanggungjawab dia saja. Bukan kerana nawai itu diikhlas lillahi ta'ala. Tidak. Kerana apa? Dalam solat pun kadang-kadang cuai. Allahu Akbar. Dah berjanji depan Allah dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup matiku kerana Allah Tuhan sekalian alam. Dalam solat berjanji inna salati, sesungguhnya solatku semuanya kerana Allah. Tapi dalam solat berapa ramai yang leka. Solat hanya pada zahir tapi hatinya merewang ke tempat lain. Ini yang rugi tuan-tuan. Lalu macam mana kita nak jaga akaun yang kita sebut oleh Tok Guru tadi? Akaun kita ni kalau kejap ada, kejap tak ada. Macam mana nak cantik? Macam mana nak bersistem? Sebab itulah kena sentiasa perbaiki, perbaiki solat kita. Mudah-mudahan akaun kita cantik, dapat terima doa-doa daripada orang yang beri kirim pada kita tadi. Ya? Kemudian Allah Ta'ala menyambung lagi dalam ayat yang lain, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada bagi mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu jauh daripada neraka. Mereka tidak dengar sikit pun suara api neraka. Dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh diri mereka. Sebab itu tuan-tuan, orang yang meninggal dunia, kenapa kita nampak wajah dia tenang? Sebab ketika mana dia dalam keadaan nazak, malaikat-malaikat bagi dia ketenangan. Sabar ya, jangan takut. Jangan kamu sedih. Ni syurga ni dah nampak dah. Allah Ta'ala bagi ketetapan yang baik, kemudian Allah Ta'ala tak bagi tunjuk neraka pun pada mereka, supaya mereka ni tidak takut. Dan bukan setakat neraka, suara api neraka sikit pun tak dengar. Mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Makna kekal dalam keadaan ya Allah syurga, tak sabar. Sebab itu tuan-tuan, orang yang mendapat husnul khatimah, dia senang dalam keadaan kematian. Kenapa? Malaikat maut dalam sebuah satu riwayat menyebut, malaikat maut bukan malaikat maut yang cabut nyawa dia. Dia sendiri yang menolak ruhnya keluar untuk bertemu dengan Allah. Tak sabar. Bagi orang yang degil, orang yang derhaka kepada Allah, malaikat maut terpaksa menyentapnya dengan rakus. Sehinggakan seolah-olah macam rohnya itu nak ditarik keluar daripada satu kapas yang telah disalubuti dengan dua pokok yang berduri. Bayangkan pokok berduri tu dah bergumpal dengan kapas. Macam mana kita nak tarik kayu tu tanpa mencari kapas tadi? Tentu tak dapat. Begitulah gambaran ruh ditarik. Allah, putihnya, peritnya. Memang semua orang akan menghadapi sakaratul maut. Nabi SAW pun menghadapi sakaratul maut. Tapi di penghujungnya, di gor-gorah, Allah bagi dia ketenangan. Kenapa perlu adanya sakaratul maut ini? Nak menunjukkan bahawa Allah itu berkata benar. Seksa sakit sakaratul maut. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, bila mana timpakan sakaratul maut yang pedih pada mereka ini, dengan harapan dosa-dosanya Allah hapuskan, agar di alam mahsyar, alam barzah, alam akhirat, dia tak perlu ada lagi tuntutan dosa lagi. Sebab telah dihapus sewaktu dia menghadapi sakit sakaratul maut. Tapi di penghujungnya Allah Ta'ala akan bagi dia ketenangan. Subhanallah. Inilah dinamakan ilmu yakin wa ainul yakin. Dia dah yakin dengan apa yang dia buat selama ini, dan ketika mana dia melihat ganjaran nikmat Allah Ta'ala, ainul yakin, yakin dengan mata dia pula. Sehinggalah dalam kubur melihat betapa istimewanya taman-taman syurga, sampailah dia di tahap hakul yakin. Yakni yakin kerana dah merasai hakul dengan sebenar-benarnya. Ini yang kita nak tuan-tuan kan. Macam mana kita mencontohi kehidupan-kehidupan
orang-orang soleh di kalangan kita. Sehinggalah kematian bertemu dengannya. Kalau kita nampak tanda-tanda husnul khatimah pada dia, cepat tanya pada keluarga dia kalau ada kesempatan. Apa amalan si pola ni waktu hidup sehingga begini besar Allah Ta'ala kurniakan pada mereka? Subhanallah. Tuan-tuan, yo, saya ada satu kisah tuan-tuan, kalau cerita pasal pengalaman kami dalam menguruskan jenazah. Kira-kira dalam 2 tahun lepas, tarikh yang sama hari ni, 1 Mei. Oh, saya ingat memang hari cuti buruh masa tu, 2017. Ketika itu pagi subuh, saya pergi kuliah subuh di Petaling Jaya, di satu tempat saya pun tak ingat di mana. Dalam perjalanan tu di sana, setelah waktu saya kuliah macam ni, telefon berdering-dering bunyi. Dering-dering, tapi saya tak boleh angkat. Kuliah dalam keadaan begitu, tiba-tiba sekarang banyak sangat call dan saya kenal nombor ni. Maknanya kalau orang ni call banyak kali ni, mesti ada something ni. Sebab itu pengungsi tempat saya. Saya pun minta kepada jemaah, minta izin nak angkat phone kejap, mungkin ada kecemasan. Dia kata, "Ustaz, ada di mana?" Saya kata, "Saya ada kuliah subuh di PJ ni. Minta segera datang kerana karyah kita ada meninggal dunia," kata dia. "Okey, saya akan jawab call sekali lagi." Lepas selesai kuliah, saya call siapa yang meninggal. Dia kata, "Tok Janggut, satu gelaran yang kita panggil pada seorang yang janggut depan jap." Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pun terbayangkan wajahnya dan terbayangkan apa ke akhlak dia. Kemudian bila balik sampai di rumahnya, saya melihat, subhanallah. Saya kata, "Betul ke dia dah meninggal?" "Ya, ni ha, surat doktor dah bagi tahu dah." Memang nampak dia seolah tidur dan kita nampak lekuk senyum dia tu. Subhanallah, lekuk senyum bukan diam tu. Nampak lekuk, maknanya kalau senyum dia ada lekuk situ. Itulah gambaran tu, subhanallah. Ini tanda yang baik. Kemudian dibawa ke surau untuk diuruskan. Dia ni kalau ikut di kawasan tempat kami tuan-tuan, bukannya orang yang ada jawatan AJK, peserta penduduk ke KRT ke tidak, surau pun tidak. Tapi dia hanya orang biasa. Cuma orang ramai kenal dia kerana dia ni suka meramaikan jemaah. Maksud meramaikan jemaah macam mana? Di sekitar tempat kami ni ada 7-8 buah surau dan ada masjid 2-3 buah. Maka dia suka setiap kali waktu solat, dia pergi sini, pergi sini, pergi sini, merata-rata sehingga ramai orang pula yang kenal dia. Dan dia ni tak banyak bercakap, hanya sekadar bertegur sapa, bersembang, kemudian selesai balik. Begitu kehidupan dia. Dan satu perkara yang saya selalu ingat, ya, dia ini tidak pernah miss solat subuh berjemaah. Sebab tu saya dalam tulisan saya sebelum ini, dalam Facebook saya tulis, pemburu subuh, istiqomahnya pemburu subuh. Sebab apa? Memang sepanjang hayatnya, kata keluarga dia, bukan sepanjang, maksudnya daripada usia mudanya sampai dia meninggal, dia tak pernah miss solat subuh berjemaah. Solat lain tu mungkin ada, tapi dia istiqamah. Bila saya tengok berlaku satu kes, waktu tu waktu malam saya menguruskan kematian di tempat lain. Pukul 2:30 pagi nak balik rumah, saya nampak kedai berhampiran tempat saya tu ada restoran 24 jam. Saya nampak dia tengah minum seorang-seorang. Eh, buat apa orang tua ni tengah malam kat sini? Tapi saya tak berhenti, saya balik. Kemudian 2-3 hari lepas tu saya jumpa dia. Saya nampak Haji minum tu pukul 2:30 pagi. Buat apa lah seseorang? Oh, dia kata, "Biasalah Ustaz, kan saya kunci jam pukul 5 pagi nak subuh," kata dia. "Tapi baru ni cuti sekolah, cucu saya, anak saya semua balik. Entah siapa cucu saya, entah dia pusingnya jam tu. Kunci jam tu dia pusing. Bunyi pukul 2:30 pagi. Kan, nah, itu yang dia dalam kabut berbunyi, dia tak tengok dah, tutup, terus mandi, terus pergi semayang, pergi mak surau. Dia tengok surau tutup. Apa pasal Tok Siak ni? Dia tak buat telefon, tak buat jam, tak tahu. Kenapa Tok Siak ni tak buka-buka? Dia tak dengar pula orang mengaji kat tempat-tempat lain. Tanya ada satu orang budak baru balik kerja. "Mana kamu pergi? Sekarang pukul apa, Dek?" "Pukul 3, pakcik," kata dia. "3 pagi," kata dia. Subhanallah. Jadi kerana saya dah bangun awal, saya pergilah minum, kata dia. Pergi minum. Itu cerita dia. Tapi nak katakan bahawa punyalah dia ni nak jaga subuh sehinggakan dia kunci jam, tak pandanglah, terus pergi. Lain dengan saya sendiri, tuan-tuan. Kita ni lemah. Bunyi sekali, kejap lagi dah 5 minit, 10 minit. Sedar-sedar 7:30. Kelangkabut, tak semain subuh. Itu terjadi. Dia tak tengok, tak terus-terus ni. Dan ketika mana cerita yang saya nak cerita tadi, 1 Mei 2017, 2 tahun lepas, diceritakan oleh isterinya, ketika mana tu dia bangun awal daripada kebiasaannya. Tapi dia duduk, dia duduk tak seperti biasa, dia bangun awal terus masuk mandi.
Tapi kali ini dia minta isterinya pergi siap dulu, mandi dulu. Maknanya subuh, pergi siap dulu. Isteri masuk bilik air, dia duduk di ruang tamu. Keluar isterinya, melihat dia dah terbaring dah, dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Subhanallah, meninggal pun waktu subuh. Allahu Akbar, nak menulis dulu. Dan hikmahnya tuan-tuan, ketika mana waktu nak uruskan jenazah sangat sempurna, dan ketika mana itu hujan lebat pun, kegusaran bagi kami, siapa pula nak mengusung jenazah pergi ke kubur dalam keadaan hujan. Saya ingat tak ada orang, tapi rupanya surau kami pun sebagaimana yang dilakukan oleh, yang dilihat pada almarhum Tok Guru Hasanuddin tadi, begitu ramai juga orang datang. Subhanallah, dan ramai orang sanggup reda hujan untuk kebumikan dia. Allahu Akbar. Apa amalan dia ni? Itu yang saya dengar kepada isterinya, pada keluarga dia, kata dia ni tak pernah miss solat subuh berjemaah. Subhanallah tuan-tuan, sikit je amalan pada kita, tapi sebenarnya istiqomah itulah menyebabkan Allah Ta'ala mungkin bagi keberkatan itu. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup ini kena cari satu amalan, walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Allah tak pandang pun kuantiti kamu, dia pandang kualiti ibadah kamu. Istiqomah, istiqomah. Ada orang tu hidupnya suka bagi salam, bagi salam, tak jumpa orang, semua bagi salam, sehingga dia meninggal, sehingga dia hidup ni orang panggil dia pakcik salam, sebab suka bagi salam. Bila dia meninggal dunia, Allah Rabbi, Allah Ta'ala ramai datang ke, ramai orang jemaah solatkan dia. Dan ketika mana dia dalam kubur, subhanallah, ini benda yang saya saksikan sendiri, ketika tu hujan lebat, sepatutnya kuburnya itu bergenang dengan air, tapi bila dilihat tidak ada air, hanya basah saja bagian tanah. Tanya pada tukang gali kubur, dah cepatnya buang air? Tak, memang waktu kami datang memang begini. Sebab di tempat saya, lubang kubur dah siap gali dah, 2-3 lubang. Kemudian ada jenazah baru dibuat lahan. Demikian dia datang, tengok memang dah tak ada air. Apa kelebihan dia? Istiqomah memberi salam saja, menjaga hubungan sesama manusia. Subhanallah tuan-tuan. Sebab tu dua benda ni penting. Kita jagalah hubungan dengan Allah, jagalah hubungan dengan manusia. Dua benda inilah mudah-mudahan kita istiqomah, dapat kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan mereka. Ya Allah, kukuhkanlah kami dengan perkataan yang kukuh, yakni kalimat tauhid, pada hari di mana jiwa kami menjadi sempit dan kesedihan tiada bandingannya. Pada ketika itu, ya Allah, tak ada satu tempat perlindungan dan keselamatan untuk kami selain kepadamu, ya Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebut, Yusabbitullahul ladzina amanu bil kaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yakni la ilaha illallah, iaitu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim, dan dia boleh buat apa sahaja yang dikehendaki padanya. Surah Ibrahim ayat 27. Tuan-tuan, Nabi sunnahkan pada kita bila berhadapan dengan orang yang sedang nazak, ajarkan kalimah la ilaha illallah, bisik kat telinga dia. Dan ucapan ini sunnah untuk kita ajar pada dia. Namun bukan satu kemestian ataupun satu makna kata memang confirm bahawa bila kita ajar dia akan dapat ucap kalimah itu. Tidak. Yang mengizinkan dia mengucap ataupun tidak mengizinkan dia mengucap adalah Allah. Dalam ayat ini dah terangkan dah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah sendiri yang akan teguhkan ucapan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh, yakni la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan akhirat. Kalau orang ini orang beriman, ketika dia mati tak ada orang di sekelilingnya nak bantu dia ucap kalimah la ilaha illallah, misalnya dia meninggal seorang-seorang kat rumah, tak ada orang kat rumah dia. Kalau dia orang beriman, Allah Ta'ala sendiri yang akan mengizinkan dia, teguhkan dia sehingga dia boleh ucap kalimah la ilaha illallah. Tapi kalau dia ni orang-orang yang zalim, zalim ni apa? Yang menzalimi diri sendiri, buat maksiat, buat kejahatan kepada orang lain. Orang begini, Allah Ta'ala tidak akan bantu dia, takkan teguhkan ucapan dia, sehingga bila dia mati, walaupun 10 orang, walaupun ratusan orang bisik kat telinga dia la ilaha illallah, tapi Allah tak izinkan, tetap tak akan dapat mengucap juga kalimah itu.
Sebab yang mengizinkannya atau tidak hanya Allah Ta'ala. Sunat bagi kita sahaja mengajarkan dia. Selebihnya Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab kita perlu, tuan-tuan, kita perlu daripada hidup inilah mentalkinkan diri kita sendiri kalimah itu. Bukan hanya sebut La ilaha illallah di mulut, tapi laksanakan dengan menurut perintah Allah dan tinggalkan segala larangannya. Itu sahaja. Selain daripada itu kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai segala perbuatan kita. Kebanyakan manusia semasa didatangi sakaratul maut, mereka sedang berbuat maksiat kepada Allah, sama ada membunuh, berzina, minum khamar, makan riba, dengar muzik, sedang lalai dalam menunaikan solat lima waktu, ataupun sedang tidak mengendahkan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak peduli pun dalam menuntut ilmu. Alangkah lalainya mereka ni. Dengar lagu, mati. Tengah main game, mati. Tengah tengok maksiat, mati. Allahu Akbar. Dalam keadaan begini ke kita nak hidup kita? Tentu tidak, tuan-tuan. Berapa hari lagi kita nak Ramadan? Nabi ajar kepada kita, wabalikna Ramadan, doa sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sebab apa? Tak semua orang berpeluang. Bulan Rejab dan Syakban adalah bulan yang ramai Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Dan kita harapkan beberapa hari tinggal ni, ya Allah, sempatkan kami masuk Ramadan. Dan bukan semuanya akan ada kesempatan. Sebab itu kita kena terus-terus sehinggalah Allah Ta'ala bagi kita. Kemudian dalam kisah yang lain pula, ketika mana, wahai orang Islam, sesungguhnya yang dituntut daripada kita sebelum sakaratul maut datang menghampiri kita adalah beberapa perkara yang berikut. Pertama, hendaklah kita sentiasa ingat kematian sepanjang pagi dan petang. Di sinilah kesalahan kita selama ini. Di mana kita lupakan hari yang menggerunkan tersebut, tak ambil tahu langsung dengan kejadian luar biasa yang bakal terjadi pada saat itu dan hari-hari setelahnya. Sehinggalah kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, mengikut nafsu syahwat, tak ambil berat dengan perkara syubhat, bahkan suka melakukan pelbagai pelanggaran yang membuatkan Allah murka pada kita. Sehinggalah ada di antara sebahagian pemuda yang berkata, apabila kamu ingatkan tentang kematian kepadanya, jangan ganggu kami makan. Kan? Ada orang bila kita tegur dia, jangan ganggu kami makan, jangan ganggu kami main, jangan sibuklah urusan kami, kubur lain-lain, hantarlah masing-masing punya urusan. Ya Allah Ta'ala saja yang hukum aku. Itu urusan aku dengan Allah. Banyak orang yang sanggup tergamak kata begini. Sedangkan bila datang satu nasihat pada kita, nasihat itu bukan datang daripada orang itu. Sebenarnya Allah Ta'ala yang mendorong orang itu untuk nasihat pada kita. Melalui asbab orang itu saja. Sebenarnya itu nasihat daripada Allah. Tapi kalau kita kata kubur masing-masing, ya Rab, siapa lagi yang nak menasihatkan kita? Kamu tak perlu bersusah payah mengingat kami, katanya. Kematian mampu menyingkap wajah dunia sebenarnya. Ketika itu kebahagiaan yang telah dicapai selama ini akan berubah menjadi duka cita yang tiada bandingannya. Waktu ajal datang pada dunia, dia menyesal sangat. Ya Rob, kenapalah aku tidak dapat peringatan lebih awal? Sedangkan diberi peringatan, tapi dia tidak mahu ikutnya. Allahu Akbar. Ketika Nu'man bin Al-Munzir makan angin di sebuah taman, dia berkata kepada Adi bin Zaid, seorang penyair jahiliyah yang terkenal dengan bijak, wahai Adi bin Zaid, apakah yang dikatakan pokok ini? Dia menjawab, yakni penyair ini menjawab, pokok ini berkata, betapa ramai orang yang singgah di sekelilingku ini. Air bersih mereka campurkan dengan khamar. Mereka terlena dengan tipu daya zaman. Akibatnya, mereka telah binasa dan menuju ke alam kubur. Mendengar perkataan Adi bin Zaid ini, Nu'man bin Al-Munzir terus melemparkan khamar yang ada di tangannya, lalu menangis. Oleh yang demikian, ketiga-tiga perkara berikut ini harus sentiasa wujud. Ini mana kata? Dia bila dengar ahli maksiat ni, bila dengar nasihat pada orang, orang dulu tengah nasihat ni terus campak arak kat tangan dia. Kita hari ni bila orang tegur, kita akan jawab main-main, kan? Biarlah, ini urusan aku Allah. Sehingga ada yang tergamak keluarkan kata-kata, tak apalah, kan, saya belum bersedia lagi nak menutup aurat. Allahu Rabbi, tak apalah, saya belum dapat hidayah lagi. Ya Allah, ini ungkapan-ungkapan menunjukkan kejahilan dan hitamnya hati seorang tu. Maka jaga mulut kita. Kalau kita dah buat maksiat dosa, jangan tambah lagi dengan perkataan-perkataan yang boleh terus menyesatkan kita. Allahu Akbar. Pertama sekali adalah mengingati kematian sehingga kamu rasa pening kerana sentiasa mengingatinya. Penting tuan-tuan. Ingat mati sampai kita rasa pening. Pening maksud apa? Pening, ya Allah, apa aku nak buat dalam kubur nanti?
Orang bila mana dah ramai-ramai macam tadi tuan-tuan, Tok Guru Hasanuddin, ramai orang meninggal dunia. Cuba tuan-tuan pergi malam ni kat kubur tu, siapa yang ada di sisi dia? Tak ada orang. Semua tinggalkan dia. Itu Tok Guru. Ada ramai anak murid, pengikut. Apatah lagi kita ni yang jauh daripada dia. Takut-takut waktu kita mati tak ada orang langsung yang teman kat kita. Ini kan pula dalam kubur seorang-seorang. Fikir sampai ke tahap itu. Apa aku nak buat berhadapan dengan malaikat nanti? Muka nak tanya aku nak jawab apa? Memang kat dunia ni boleh jawab Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi ku, Islam agamaku. Boleh kerana ini hafalan. Tapi dekat kubur bukan hafalan. Dekat kubur yang cakap adalah amalan. Amalan kita, bukan hafalan. Rugi kalau kita tinggalkan benda-benda begini. Ya. Kemudian ini merupakan kesimpulan daripada bahagian pertama yang kami sebutkan ini. Ahli sejarah menceritakan bahawa Maimun bin Mahran, seorang ahli ibadah yang zuhud lagi alim. Satu orang lelaki, Maimun bin Mahran, ahli ibadah. Dia menggali kubur dalam rumahnya sendiri. Setiap malam dia masuk ke dalam kubur yang dibuatnya untuk baca Al-Quran sambil menangis. Sebab itu dia keluar dan berkata kepada dirinya, inilah Maimun, kamu telah kembali lagi ke dunia. Oleh sebab itu perbanyakkanlah dan segeralah beramal soleh. Ada juga sebagian ulama' yang menyediakan kain kafan untuk dirinya dalam rumahnya, sehingga setiap hari dia dapat melihatnya dan selalu ingatkan kematian. Ini orang alim, para sahabat soleh, orang-orang yang beramal soleh. Cara dia nak ingat mati, gali kubur kat rumah dia. Duduk dalam kubur baca Quran. Dan bila dia keluar, dia perli diri dia balik. Hai Mahmud, Maimun, contoh nama dia ni. Hai Maimun, tadi kau mati dah dalam kubur, sekarang Allah izinkan kau hidup balik. Maka beramallah soleh. Sebab apa? Sebab Allah dah kata dah dalam kubur, ahli-ahli kubur bila dia meninggal dunia, dia akan minta Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Untuk apa kembali ke dunia? La'anni a'malu salihan fi ma tara. Untuk aku beramal salih untuk atas perkara yang aku tinggalkan dahulu. Ahli kubur dia nak bangun balik hidup kat dunia untuk beramal salih atas perkara yang aku tinggalkan dahulu. Kita kat dunia ni bernafas lagi. Hela nafas kita setiap keluar dan masuk ini sangat dituntut oleh ahli kubur. Tapi kita leka. Sebagaimana ahli kubur dulu pun dia leka. Tapi bila dia masuk dalam kubur, Rabbirji'un la'anni a'malu salihan fi ma tarak. Untuk kami buat, kejar balik amal soleh yang dulu kami tinggalkan. Ini penyesalan ahli kubur. Maka para ahli ibadah terdahulu, dia kenang ayat itu, dia masuk dalam kubur, dia tidur seolah dia mati, dia minta kepada Allah, kembalikan aku ke dunia untuk aku beramal soleh atau perkara yang aku telah tinggalkan dahulu. Maka dia keluar balik dari kubur, penyesalan pun timbul. Ya Rob, aku telah hidup balik. Seolah begitulah yang dia cuba ajak. Ahli dalam kubur yang betul-betul meninggal dunia, bila dia minta kepada Allah, Rabbirji'un, untuk buat amal soleh yang telah ditinggalkan, kata Allah pun, kala, jangan kau harap sekali-kali tidak. Jangan kau mimpi, kata Allah Ta'ala. Innaha kalimatun huwa qailuha. Setiap kata-kata kau ini sia-sia. Ini hanya kata-kata kau saja. Kata-kata yang tidak ada hasil. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya di hadapan engkau sudah ada dinding barzah. Dan engkau tinggal di sini sehinggalah hari dibangkitkan kelak. Allah Rabbi. Menjeritlah ahli kubur yang tidak ada bekalan. Lalu apa yang kita dapat ibrah daripada ahli kubur? Tak ada. Itulah penyesalan bagi kita. Kalau kita tengok kubur, dapat keinsafan, mengenangkan mereka dalam kubur. Tidak ada lagi orang dalam kubur yang boleh solat. Tidak ada lagi dalam kubur orang yang mengaji Quran. Tidak ada dalam kubur orang yang berzikir. Tak ada dalam kubur orang yang bersedekah. Tak ada amal dah. Dia nak tapi tak dapat. Begitulah kita. Kita boleh tapi kita tak buat. Dalam kubur kita akan mengulangi apa yang dia telah buat. Allahu Akbar. Ada juga ulama, dia siapkan kain kafan dia dekat rumah. Ini setiap kali tengok, ini baju aku tarik, ini baju saya. Ya Rab, kena sentiasa ingat, ingat, ingat sampai kita pening dan hingga kita ni mengubah segala hidup kita. Tidaklah dengan sentiasa mengingati kematian ini, Islam melarang kita kejar dunia. Tidak. Oh, ingat mati saja, tak payahlah buat dunia. Tidak. Islam menggalakkan kita ini mencari hasil kekayaan di bumi ini. Carilah. Bekerjalah. Berniagalah. Sehingga kamu kaya, bantu balik orang Islam. Bantu balik kita punya
rumah kita ni, rumah kita ni kena bantu sama satu sama lain. Tidak sampai kita ingat akhiratnya, tapi sebenarnya dengan mengingati kematian, apa yang kita lakukan dekat dunia ini akan dibuat dengan neraca Allah Ta'ala, dengan yang baik, neraca Islam yang baik. Apa dia? Bila kita berniaga, berniaga dengan jujur. Bila kita bekerja, bekerja dengan amanah. Demikianlah Islam suruh kita ini relatekan pekerjaan kita dunia dengan kehidupan kita ke akhirat. Sebab itulah kita kena buat pertimbangan yang sewajar tentu. Ya, kerana apa? Dalam akhirat, dekat akhirat nanti Allah sebut al-akhila'u yawma izim ba'duhum li ba'di aduhum illal muttaqin. Pada hari itu sahabat-sahabat karib pun sesetengahnya akan menjadi musuh kepada sesetengah yang lain, kecuali orang-orang yang bersahabat berdasarkan iman, takwa dan amal soleh. Maka tuan-tuan, di pojok ini tuan-tuan, cara kita nak mendapatkan satu cara untuk ingat kepada kematian, carilah sahabat-sahabat yang kita melihat wajahnya, ingat pada akhirat. Kalau jumpa sahabat yang kita tengok pada wajahnya, lupa Allah, maka jauhkanlah dia. Jauhkan diri daripada dia bukan maksudnya kita tak berkawan dengan dia, tidak. Jauhkan dia diri daripada dia supaya jangan kita ikut apa yang dia buat. Dalam masa sama, kita tarik dia untuk bersama-sama dengan kita mengejar takwa Allah Subhanahu Wataala, takwa pada Allah. Itu yang kita perlu buat, Allah Ma'alam Sawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi satu pengajaran kepada kita semua. Yang baik jadikan tauladan, yang buruk jadikan sempadan. Jika ada kesempatan tuan-tuan nak bertanya ada persoalan, dipersilakan sebelum kita gulung majlis kita pada malam ini, insyaAllah. Baik, alhamdulillah tak ada. Jadi sekarang itu daripada saya, minta ampun, minta maaf sekali lagi kita duran kata-kata dan masih ambil. Kita tangguh dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله kami ni hamba-Mu yang berdosa, kami melakukan maksiat di siang dan malam. Ya Allah, dari itu ampunkan segala dosa-dosa, kesilapan dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Allah, terimalah segala amal soleh, amal ibadah kami. Ya Allah, ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah, jangan kau beri kami su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, ketika kami masuk ke dalam lubang kubur yang sempit dan gelap itu, ya Allah, luaskan lubang kubur kami kerana kami takut kesempitan. Ya Allah, terangkan kubur kami kerana kami takut kegelapan. Ya Allah, jadikan kubur kami sebagaimana taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, bukan sebagaimana kawah-kawah api neraka-Mu. Ya Allah, ya Allah, ketika kami dibangkitkan ke padang mahsyar nanti, ya Allah, bangkitkanlah kami dengan penuh kemuliaan dan kebaikan. Ya Allah, bukan dengan keadaan kehinaan dan kepapaan. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepada-Mu. Ya Allah, bangunkanlah kami dengan sebaik-baik manusia. Ya Allah, ya Allah, lindungilah kami di bawah naungan arasy-Mu. Ya Allah, ya Allah, beratkanlah timbangan amal kami di neraca Al-Mizan. Ya Allah, ya Allah, izinkan kami untuk minum air telaga Al-Kausar milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Allah, pantaskanlah langkah kaki kami ketika melintasi titian Siratul Mustaqim sepatah kilat. Ya Allah, sehingga kami dapat menyeberanginya. Ya Allah, dan tidak tergelincir jatuh ke dalam kawah neraka-Mu. Ya Allah, kami tak sanggup duduk dalam neraka-Mu walaupun sedetik, kami tak sanggup duduk dekatnya walaupun seinci dan walaupun sebatu. Ya Allah, kami mohon padamu, tempatkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Walaupun kami sedar, kami tahu diri kami tak layak bersama mereka, kami seumpama debu di kaki mereka. Ya Allah, tapi sesungguhnya inilah pengharapan kami kepada-Mu. Ya Allah, rahmatilah kami dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, pun dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa kedua ibu ayah kami. Ya Allah, dosa para guru kami. Ya Allah, rahmatilah guru kami. Ya Allah, almarhum Tuan Guru Hasanuddin. Ya Allah, limpahkanlah kurnia rahmat-Mu kepadanya. Ya Allah, lepaskanlah daripada azab siksa-Mu. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Takbir Allahumma wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.